السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله Pada kesempatan hari ini, di episode kali ini, kita dapat berjumpa lagi dengan para pemirsa yang setia menyaksikan channel kami, PIG TV. Semoga dimanapun Anda berada, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, di tengah-tengah kita telah hadir seorang narasumber yang sudah kita kenal dan kita takzimi. Beliau Syekhuna Kiai Haji Lutfi Baswari Selaku pengasuh Pondok pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang Allah bituli hayatihi syarifah Amin Marilah kita sapa beliau Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat ya Pak hari ini Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Semoga dengan padatnya jadwal pak kiai dalam berdakwah, pak kiai selalu diberi kesehatan dan panjang umur dan tetap semangat dalam mendidik kita dalam belajar. Amin, amin. ya alamin. Pak kiai, saya mau bertanya, baik, hey. bagaimana jika ada seorang wanita yang sedang head dan ia ingin mengikuti suatu pengajian atau daurah yang di dalamnya terdapat talaki surat al fatihah kepada pembimbingnya apakah boleh Pak Kiai belajar kepada pembimbingnya apa bertalaki surat al-fatihah kepada pembimbingnya pertama orang head nah, kalau dia mau bertalaki surat al-fatihah itu minta kepada pembimbingnya agar di luar masjid dia bisa menggunakan gedung atau kelas atau mungkin di rumah ya karena dia sedang haid jadi tidak diperbolehkan masuk masjid begitu kalau ada dauro ada talaki seperti tadi itu harus milih milih yang tidak dilaksanakan di dalam masjid itu pertama yang kedua maka si wanita yang haid itu harus Menyampaikan kepada guru pembimbingnya secara terang-terangan bahwa dirinya sedang haid, sehingga pembimbingnya itu tahu dan tidak menjadi fitnah. Karena apa? Diperbolehkan seorang wanita yang sedang haid itu untuk membaca Al-Quran, tapi dengan syarat. Begitu syaratnya adalah. Membaca untuk dirinya sendiri Maksudnya membaca Dengan lirih Seperti orang yang sholat Membaca doa-doa Karena ada kan doa iftitah Ya enggak Allahu Akbar Kabiro Walhamdulillahikathiro Kan enggak jelas, gak terang-terangan begini Ya Ibarat itu berbisik-bisik lah Kabiro sekira didengarkan oleh diri sendiri tidak didengarkan oleh orang lain. Jadi kalau wanitanya head kemudian ditalkin surat Al-Fatihah misalnya ya, pembimbingnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Maka si wanita head itu mengikuti dengan suara lirih begitu caranya ya tidak dua syarat apa dia ngikutinya tidak di dalam masjid jadi harus bele harus ngerti wanita itu karena wanita haid itu haram untuk mukus atau berdiam di dalam masjid sebelum dia ini bersesuci tidak boleh berdiam di dalam masjid paham carilah dauroh dauroh atau talaki yang di luar masjid begitu. Paham ya? Ada musola kecil misalnya, ada apa di rumah atau di gedung kan banyak itu kan. Memang itu yang demikian, tapi tidak mengikuti yang ada di dalam masjid itu. Yang kedua adalah suaranya tatkala menirukan sang guru itu dengan suara lirih sekira hanya didengarkan oleh dirinya sendiri seperti bacaan sholat di dalam gerakan-gerakannya paham ya baik Mbak Kiai di dalam ajaran agama Islam memakan babi itu hukumnya haram maka apakah boleh orang Islam memakan babi tapi dalam keadaan darurat Contoh dalam keadaan darurat gimana? Contohnya seperti ketika ada seseorang tersesat di dalam hutan, kemudian bekalnya habis dan ia hanya menemukan babi di depannya. Baik, pertanyaannya bolehkah seorang muslim makan babi bahkan makan apa saja yang semula diharamkan tapi ini dalam keadaan darurat, dia sedang tersesat atau berada di suatu tempat yang memang mencari makanan itu sangat sulit. Tiba-tiba di situ yang ada hanya babi, bisa juga daging babi misalnya ya, atau apa saja itu ya, daging macan juga ya haram kan, ya tidak harus babi, daging kucing juga haram kan gitu banyak yang diharamkan ya, tidak harus babi, bahkan juga bangkai ada ayam sudah mati kemarin sore namanya ayam tiren mati kemarin ya tapi nggak ada lagi makanan dia kalau tidak makan barang-barang itu dia bisa mati atau orang tersebut karena tersesat dan lain sebagainya maka hukumnya boleh memakannya sekedar untuk kebutuhan lapar tidak boleh menyimpannya ya jadi dia sekedar makan untuk saat itu kenyang selesai itu namanya ad-daruratu tubihul mahdurat situasi darurat itu tubihul mahdurat menyebabkan dihalalkannya sesuatu yang sebelumnya itu diharamkan jadi kayak babi kan haram sebelumnya kan haram kan babi apa daging macan haram daging kucing haram apa lagi daging bangkai rom ya tapi karena dalam keadaan darurat maka orang tersebut diperbolehkan untuk sekedar mengisi perut ya dibakar dan sebagainya bukan disimpan untuk dinikmati tidak boleh ya begitu itu berasal dari surat al-an'am yang isinya illa Ilai, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa, ya, terpaksa maka jadi boleh untuk memakan sesuatu yang haram, ya. Tapi, kaidahnya dia tidak boleh menyimpan. Dia harus mengambil seadanya. Dulu, ada seorang wanita bersama anaknya. Nah, kemudian ada seorang syekh alim. Syekh alim ini jalan temu seorang wanita ibu bersama anaknya. Nah, di depan mereka ini ada bangkai keledai. Kemudian sang ibu itu mengambilnya begitu. Ya. Nah, dan syekh ini tahu kalau keledainya sudah mati duluan, kak disembelih. Tapi sama ibu itu diambil dagingnya. Gitu. Kemudian ditegur sama Syekh itu. Wahai ibu, kenapa engkau mengambil daging bangke, yaitu keledai yang sudah mati. Itu kan haram, kata Syekh tersebut. Maka kata sang ibu mengatakan, ya bagi anda haram, bagi kami halal. Begitu. Bagi anda haram, bagi kami halal. Syekhnya heran ini, kok bisa ini kan jelas bangke. Kok syekhnya diharamkan sang ibu ini mengatakan halal. Setelah ditanya kenapa? Kata sang ibu, kami sudah tiga hari tidak makan. Kalau engkau, anda, ya tiap hari makan. Maka tidak boleh makan bangke. Tapi kami ini tiga hari tidak makan. Sedangkan kami sekarang menemukan daging keledai. Ini dalam keadaan darurat. Maka bagi anda haram, bagi kami halal. Jelas, karena apa? Darurat. Paham? Pak Kiai, jika ada seorang wanita yang sudah usia menikah dan ia menolak calon suaminya dengan alasan belum cukup dana, bagaimana pendapat Pak Kiai? Si wanita menolak dilamar gitu ya, karena belum cukup dana. Pertama, ini salah persepsi. Wanitanya salah persepsi, dikira menikah itu mahal, padahal menikah itu murah kalau mau, menikah di mana saja itu ya murah biayanya. Yang mahal itu gengsi, Paham? menikah itu biayanya sangat murah. Yang gengsi itu, yang mahal itu geng gengsi. Paham? Itu harus diberi pengertian. Pertama. Si wanita diberi pengertian bahwa menikah itu hukumnya sunnah. Sunnah ada sunnah yang sangat dikuatkan, ya. Itu pertama, dikasih pengertian. Kedua, hendaklah pernikahan itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Punya uang 3 juta cukup 3 juta. Kalau di Indonesia sekarang paling mudah itu menikah di kantor KUA itu administrasinya tidak mahal anggap sajalah paling mahal 250 paling mahal itu ya sudah kemudian mengundang ya, tetangga satu dua orang sebagai saksi atau famili sebagai saksi dua orang cukup ketika ada anggota KUA di situ orang kantor sudah ibarat memberi makan selamatannya itu Cukup dengan nah, lima atau kalau agak sedikit mewah yaitu sepuluh nasi kotak cukup diagakan nikah kemudian dicatat sipil selesai begitu kemudian kalau misalnya ingin agak sedikit rame ya di rumahnya tasakuran biasa-biasa saja tasakuran kalau tetangga kanan kiri ya sudah disuguhi Emi, boleh tak apa apa misalnya mengundang ya mengundang berapa orang nah, 10 orang tadi di KUA sudah 10 orang ditambah dengan tetangga kanan kiri yang penting-penting Pak RT pembesar yang ada di situ di kampungnya tokohnya ya guru ngaji misalnya undang 10 orang cukup baca sholawatan ya baca sholawatan sendiri dari keluarganya atau dari temannya sudah selesai gak pakai harus sound system enggak harus maka 3 juta bisa cukup atau mungkin diperbesar dikit 5 juta lah sudah cukup itu kalau mau sederhana yang penting kan sah lah orang itu menikah atau membuat suatu acara resepsi itu yang mahal adalah gengsi harus di gedung nyewa gedung berapa bisa 15 juta makanannya harus prasmanan enggak cukup cuman 10 juta makanannya berapa bisa 50 juta sudah berapa tadi 15 ditambah 50 juta berapa berapa 50 eh, 60 5 ngundangnya gak cukup orang sepuluh tapi ngundangnya orang seribu ditambah souvenir kemudian pakaiannya harus ragam, kemanten dan lain sebagainya akhirnya nyewa sana nyewa sini bisa seratus masuk jadi yang mahal apanya itu geng sinya bukan pelaksanaan nikahnya paham nikah itu sangat murah kalau zaman sekarang sebut sajalah Nah, suatu rumah tangga mengumpulkan uang 5 juta itu ya sebagian keluarga memang berat tapi insya Allah masih terjangkau kalau 5 juta itu sudah cukup lebih dari cukup 5 juta untuk pernikahan ya karena itu si wanita harus calon wanita atau anak wanitanya harus diberi pengertian yang mahal adalah geng sinya paham begitu jelas Pak Kiai di dalam siap masjid khususnya di Indonesia ada kotak untuk orang-orang beramal maka apakah boleh uang masjid tersebut digunakan untuk membangun TPQ dan apa hukumnya Pertanyaannya membangun TPQ dari kotak amal di masjid itu ya Pertama orang menyumbang ke masjid jamaah-jamaah itu loh datang menyumbang ke masjid memasukkan uangnya ke kotak amal itu bukan uang wakaf jelas ya yang penting itu bukan uang wakaf yang kedua itu adalah uang untuk kemaslahatan dan kemakmuran masjid maka digunakan apa saja demi kemakmuran masjid itu boleh kalau mau membuat gedung TPQ asalkan gedung TPQ nya itu miliknya masjid di tanah masjid maka boleh tapi kalau gedung TPQ nya itu milik perorangan milik ketua takmirnya tidak boleh paham? Jadi digunakan untuk apa saja mau membangun, mau membelikan benda apa, ya mau ganti karpet selagi tujuannya untuk memakmurkan masjid. Paham? Maka boleh hukumnya. Bahkan untuk acara-acara kegiatan pengajian yang sifatnya untuk memakmurkan masjid dan itu di dalam masjid, maka boleh menggunakan uang kas masjid atau kotak. Paham ya? Kalau misalnya beli alat rebana dengan uang masjid asalkan alat rebana itu kalau kita bilang terbangan itu ya eh asalkan alat rebananya itu dipergunakan di wilayah masjid maka <tuk> boleh tapi kalau rebananya tadi itu dipinjam orang kampung tidak boleh karena kampung bukan masjid tapi kalau untuk kegiatan acara-acara besar di dalam masjid atau di halaman masjid ya masjid itu yang punya uang itu maka hukumnya bu karena semua itu namanya untuk memakmurkan masjid yang punya untuk memakmurkan masjid yang punya kotak amal yang diambil tadi. Paham ya? Begitu hukumnya. Jelas? Baik. Pak Kiai, bagaimana jika ada seorang lelaki yang ingin menikah dengan seorang wanita Islam, akan tetapi ayahnya seorang kafir, apakah yang menjadi wali ayah kandungnya atau boleh wali wali lainnya? Ada wanita Muslimah mu'alaf itu, wanita mu'alaf ayahnya masih kafir, ya wanitanya sudah masuk Islam alaf kan kemudian gimana kalau misalnya kita atau ada orang Islam ingin menikah dengan wanita mu'alaf tadi itu yang ayahnya kafir walinya siapa gitu ah, maksudnya maka walinya wajib wali hakim kalau di Indonesia wali dari KUA selain itu tidak boleh ah. jadi untuk Wanita yang orang tuanya belum masuk Islam atau mungkin murtad, orang tuanya maka kalau mau menikah, wajib datang ke KUA atau hakim pengadilan. Ya, kalau di sekelas di Indonesia, di kampung-kampung itu KUA minta diaketkan oleh pihak KUA, itu baru sah. Amin. Ya, hai, Pak Kiai, di dalam ilmu fikih bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik itu membatalkan wudhu lantas apakah hukum seorang anak bersentuhan dengan ibu tirinya apakah membatalkan wudhu pertanyaannya seorang laki-laki bersentuhan dengan ibu tirinya itu apakah membatalkan wudhu atau tidak ya begini setiap anak setiap anak ini itu dia tidak batal dengan istrinya ayah anak tadi kan punya ayah ayah kan, kan? ya maka setiap kali ayahnya itu menikah atau punya istri maka si anak laki tadi itu tidak batal dengan istrinya ayah. Entah istrinya ayah itu ibu kandungnya sendiri atau ibu tirinya. Tidak masalah. Yang penting itu adalah istrinya ayah. Paham? Dan istrinya ayah sudah dikumpuli, sudah sudah berhidup suami istri dengan sang ayah. ya Maka tidak batal. Demikian juga, seorang anak tidak batal bersentuhan dengan suaminya ibu. Berarti, suaminya ibu, suaminya ibu itu bisa, ayah kandungnya si anak kan? Ya, tapi bisa juga tidak, yaitu ibunya menikah lagi. Entah, bapak kandungnya si wanita dengan ibu kandungnya si wanita itu bercerai boleh atau meninggal dunia juga boleh maka si ibu itu menikah lagi karena ada banyak maka anak tersebut tidak batal dengan suaminya ibu ya seperti juga tidak batal dengan istrinya ah ya paham hai Alhamdulillah senang sekali kita hari ini mendapatkan banyak sekali ilmu dari beliau Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basri Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan beliau Syekhuna Haji Basari di lapangan rezekinya dimudahkan segala hajat dan urusannya di dunia dan akhirat dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap dukung kami di channel PIK TV dengan cara like, comment, subscribe, and share semuanya banyaknya dengan niatan Meneruskan estafet dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taiklah kami pamit undur diri. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.